di planner. Jadi ceritanya klien saya ini mau cari buku sewa di bawah 100 juta. Berhubung saya tidak punya listingan dan terus saya kobrol sama Marisa. Kebetulan dia juga gak punya ruko yang di harga di bawah 100 juta. Tapi ada yang mendekati, yaitu sekitar di atas 100 juta. Setelah dilihat yang mendekati 100 juta itu gak cocok. Tapi ada yang lebih dari 100 juta. Saya ajak beliau, klien saya itu, lihat ruko yang di atas 100 juta. Dia bandingkan yang harganya di bawah 100 juta itu sekitar 95 juta dengan harga yang 120 juta. Yang 100 juta itu dia lebih baik. Akhirnya dia lebih memilih yang 120 juta. Tadinya mau cari yang sekitar 70 sampai 90 juta. Setelah saya lihat yang ruko yang lebih baik lagi, akhirnya dia lebih memilih yang 120 juta dan yang di bawah 100 juta itu dia enggak pilih. Kalau yang cara damai kebetulan itu dari satu WA ya, dari teman. Itu teman saya yang beli. Sebenarnya sih itu udah dari bulan Juli. Cuman karena dia banyak mikir-mikir, tapi saya terus follow up terus. Sampai akhirnya free DPHTB-nya nggak ada, baru dia mau beli. Puji Tuhannya sih dia walaupun nggak free, dia mau juga. Ya, siap. Kalau yang di Gading Icon itu memang dari udah lama juga. Itu malah prosesnya lebih sulit ya, karena tadinya kan dia memang mau hook. Cuman hook yang pertama yang dia lihat itu kan bermasalah. Dari sertifikatnya bermasalah, terus dari pemiliknya itu cicilannya banyak juga. Pas saya bawa langsung klien saya kesana, dia langsung suka. Padahal yang sebelumnya itu yang bermasalah itu dia udah oke banget. Luasnya pun dia lebih besar, 40. Yang ini luasnya lebih kecil, 36, tapi harganya sama. Akhirnya dia lebih memilih yang ini yang lebih mudah. Puji Tuhannya sih lancar juga untuk yang ini. Itu aja sih.